Halo, kembali lagi teman-teman video COC. Lagi musimnya diskon 70% untuk pasukan super. Kita mau pakai Town Hall 13 dengan spam pasukan super apa? Lanjut aja ke video. Oke, teman-teman, kita awali dengan farming dulu ya. Farming. Nah, ini spamnya 10 wizard super. Nah, ini strategi di Town Hall 14 kemarin, tapi kita bedakan dengan bad spell dengan 2 earthquake. Oke, kita mau coba bagaimana hasilnya ya. Let's go. Ada inferno single target. Oke, jadi kita akan bagikan yeti dulu. Wizard super di belakangnya. Kemudian masih ada yeti. Kita bagi yeti. Gerobaknya dari mana ini? Gerobak barking quick. Wizard supernya belum. Ini ada wizard super, ada wall breaker super. Oke, masih ada yeti satu, wizard super. Nah, ini ada clan castle, kita kasih poison. Dan ini dua gempa ini untuk diletakkan di area town hall ya. Jadi perhatikan di situ hit point si town hall berkurang sekaligus dilempari oleh lempar kayu. Kita kasih red spell di bagian depannya. Kurang depan dikit. Kena hancur town hall-nya itu tanpa disentuh. Der. Oke, betul tanpa disentuh. Oke, barking kita. Ah, ini battle-nya belum kita pakai. Pakai dong. Kita turunkan dari jam 12. Nah, ini ada inferno. Single target sedang menyerang ke area barbarian. Nah, ini cocok banget kalau untuk menghadapi inferno single target ya. Defend dengan inferno single target. Ini kita tinggal taruh 3 fridge masih belum digunakan. Chamber Royalku juga belum digunakan. Luar biasa sekali. Aduh. Nah, ini kita mulai dengan farming. Bagaimana kalau war? Semudah apa dan segarang apa pasukan ini? Lanjut aja kita ke video. Oke, teman-teman, ini base-nya dengan mortar ada di bagian sisi kanan ya. Oke, sama pasukan sama seperti tadi. Ini hanya bawa satu earthquake. Oke, kita perbanyak freeze karena defense-nya masih banyak ya yang belum kena seperti bisa tower. Oke, kita keluarkan dari jam 9 dulu. Ada 2 yeti, 2 mortar, dan di area jam 12 juga kita keluarkan 1 yeti. Tesla keluar. Oke, dengan hancurnya mortar aman. Kita masih ada 5-6. Nah, oke, dikeluarkan yeti dulu, golem es, lempar api, lempar kayu, baru wall breaker 2 kanan kiri, kemudian wizard hero, 3 hero. Udah, kita tunggu dulu, perhatikan pasukan kita. Oke, ability saja wizard superku sudah tinggal sedikit sekali. Oke, masuk, kita freeze ke tapel ini. Oke, queen kena ada queen case-nya keluar. Ke tapel di sini ada chamber royalnya. Hero barbar ranking bisa dapat queen enemy. Oke, setelah itu inferno bisa hancur temboknya. Nah, kita kasih earthquake lagi ya, teman-teman. Untuk antisipasi kita gunakan earthquake ini untuk mengurangi hit point town hall pas itu tentunya, sekaligus tembok ya, biasanya tembok nggak jebol ya. Oke, dapat. Sebentar, ini champion royal sudah jalan dari situ, ada barbaran king. Kita mau keluarkan bad spell dari mana? Queenku kena ledakan town hall, dan ini bad spellku dari mana? Champion royal dapat. Oke, Tesla cukup banyak, hancur bad spell dari sini aja ada 2. Nah, ini minion di belakangnya. Oke, serem sekali, masih ada 3 free spell. Barbaran ini bisa membunuh warden royal kita. Kita freeze expo. Aman ini teman-teman, yang penting nggak kena tornado. Luar biasa sekali strategi di Town Hall 13. Jadi memang Town Hall 13 dan Town Hall 14 itu sama persis ya. Dari mulai strateginya, bentuk-bentuk base-nya itu benar-benar sama. Oke, jadi kalau kalian di Town Hall 12 persiapkan strategi ini. Kalau kalian favorit, kalian langsung begitu upgrade di tahun 14, 13 atau 14 juga bisa. Kalian upgrade mungkin dari segi bad spell-nya, wizard-nya atau yeti-nya dulu ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa kemana kalian akan menggunakan pasukan andalan kalian di town hall selanjutnya. Sudah pasti kalian nggak mau tinggal di town hall 12 aja. Pastikan kalian memikirkan apa yang harus di upgrade dulu nih di town hall 13 ataupun di town hall 14. Nah, dari bangunan dan juga harus wajib pasukan dan juga hero untuk melengkapi strategi kalian ya. Pokoknya ini edan nih, super perfect
Saatnya bilang apa? Edan, edan, edan. Oke, ini base nomor 20 nih, Zara Khan, Zoro Khan atau Sahrul Khan apa siapa. Oke, ini menggunakan PK Wizard Super ya, kita akan keluarkan. Jadi kalau namanya spam itu kita keluarkan dalam satu titik seperti tadi. Oke, kita lihat dulu, cek. Bismillah ya. Oke, kita akan gunakan pelempar api untuk mendapatkan Eagle ketapel tentunya ya. Apakah kita perlu Yeti di depannya? Enggak usah. Yeti kita keluarkan dari jam 9. Oke, semoga tidak ada Tesla di situ. Oke, jadi Warden kita keluarkan di sini, ini untuk memotong Archer Tower ya. Biarkan si pelempar api itu menyerang ke Eagle langsung dan juga patung Warden. Dan nanti kita akan potong langsung gerakan dari Warden ini, jangan sampai ketemu Barking. Nah, dari jam 9 kita akan keluarkan Yeti dan PK ya. Oke. Oke, kita nunggu Warden bisa dapetin area bom tower sepertinya. Oke, betul. 1 2 3 4 Yeti kita mau keluarkan. Bom tower bisa. Aduh. Itu Warden ikut diserang Expo. Aits, maju ke depan. Barkingnya tahu lagi jangkrik Golem Ace Wallbreaker Super. Barkingnya ngejar Warden sejauh mana Warden dikejar Barking. Aduh, Wardenku ability itu jangkrik. Oke, nggak apa-apa, kita keluarkan seluruhnya PK dan Wizard Super. Jadi kita keluarkan satu titik di situ ya. Ini namanya spam. Oke, kita keluarkan jam spell di sini menuju Town Hall. Oke, red spell dulu. Rengkesnya belum keluar, kita freeze. Ada Inferno karena sudah dikeluarkan ability Warden. Clan Castle kita kasih red spell dan kasih poison. Ada 3 PK masuk ke tengah semua. Wizard Super kehancurkan Town Hall. Der. Oke, bagus. Wizardnya nggak masuk ke area Town Hall, hanya PK. Jump spell ke arah Queen, Chamber Royal ya. Oke, kita tunggu bagaimana kita tinggal keluarkan Chamber Royal. Aduh, salah harusnya di belakang bareng King itu ya. Tanggung, kita keluarkan dari sini saja. Dan Wizard Tower di situ untuk mengamankan Queen kita. Queen kita bisa melonjak ke Inferno single target ya. Kemudian Baby Dragon, pasukan pembersih kita dari Barbar Ranking, kita ability aja masuk Wall Breaker Super Barbar Rankingnya. Nah, ini si Clan Castle-nya ya, Witch ya. Cedor, Champion Royal kita dapat event dan tinggal satu Expo. Waduh, tornado. Iya, ini yang disebut spam. Jadi menunggu pasukan kita masuk baru kita keluarkan spell-spell dan rata gitu ya. Oke, kita dapat looting yang cukup bagus dan ini base-nya akan kita serang. Menggunakan 2 earthquake tambahan. Oke, kita akan gunakan dari sini menggunakan Warden Walk saja ini teman-teman sepertinya. Ada pelempar api kah? Enggak ada pelempar api, John. Oke, oke, oke. Ya wis, kita ambil dari sisi sini aja Warden Walk-nya. Dari jam 6, terserah dia mau kemana dulu. Biarkan. Berhubung tidak ada pelempar kayu, kita nanti pakai berhubung tidak ada pelempar api, kita pakai pelempar kayu ya. Ambil dulu Eagle-nya dengan Warden. Ada jalan menuju ke Eagle ini. Cukup merepotkan ya, tapi kita bawa Wall Breaker juga. Makanya harus kita hancurkan dulu ini area Eagle. Oke, kita tunggu. Earthquake 2 ini untuk mengurangi tadi ya hit point. Apakah bisa? Nah, ini kita mau praktekan. Yo, come on. Di sebelah sini nanti kita gunakan PK sama bentar ya, kita cari solusinya. Solusinya. Ayo Eagle hancur. Ini musiknya beneran ya. Oke. Ayo hancur Eagle, bagus. Kita tarik dengan Queen. Ikuti sini. Ini kita gunakan PK Wizard di sebelah sini satu. Kemudian terakhir Barbaran King ya. Oke, masuk semuanya pasukan kita. Belum action belum. Bam, pakai Wizard Super. Ada Inferno. Aman. Oke, jebol. Nah, ini perhatikan di sini. Kita keluarkan Epic 2 di sini. Kita kasih Red Spell. Ability Warden, awas bisa super kumuh hancur, mau mati ya. Jadi kita lindungi dengan keluarkan ability. Oke, kita freeze aja.
area yang perlu kita freeze. Lihat itu pelempar apinya, pelempar kayunya bisa menghancurkan area town hall tanpa disentuh. Tinggal sedikit lagi. Ini dua jumpel tinggal kita gunakan saja di sini. Queen lawan Champion Royal. Ability aja tanggung. Oke, kena tornado rupanya dia. Oke, kemudian masih ada satu poison. Ini baby dragon. Baby dragon. Baby dragonnya sini. Ini ada Queen Tower. Oke. Barking kita ability tornado. Oh, tornado baru keluar tadi berarti bukan tornado. 24 detik lupa waktu. Oke, Roto tenang. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi manfaatnya ada, dan spam Wizard Super ini bagus dengan strategi seperti ini ya. Menghadapi tembok yang cukup panjang dengan tambahan 4 PK-nya. Saatnya bilang apa? Edan. Edan. Oke teman-teman, itu saja videonya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Yang jelas adalah simple, praktis, dan 3 bintang teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi besok dengan Iwan. Bye-bye.